What's up, gang? It's Nash. What it's on the news today? Okay, video hari ni aku nak cakap sikit pasal apa yang akan berlaku untuk tim Rakuzan, terutamanya untuk Super Sport lah. Okay, first untuk Super Sport tentang ability player. Okay, ability player sekarang ni sangat menjadi masalah sebab ada 2-3 orang yang dah tak boleh nak sambung main sebab mungkin study jauh ataupun kena duduk dekat kampung lama. So benda-benda macam tu jadi big issue lah. Okay, bebel macam tu, player lain aku harap maintain lah. Okay, nak ganti tu aku rasa agak susah sebab orang lain pun ada komitmen lain. So kita tak boleh nak ganti macam tu je. Lagipun diorang yang nak main tu pun tak bersesuaian dengan orang yang keluar tu. Faham tak? Okay, korang orang faham lah. Okay, bukan aku jenis yang nak pilih kasih, tak. Cuma yelah, kita kena swap dengan orang yang ngam lah. Okay, satu. Okay, kalau ada sesiapa lagi yang tak boleh main untuk Super Sport, tolong inform aku awal-awal. Okay, sama ada aku tak nak ganti ataupun aku ganti, itu nanti kita akan bincang balik lah. Sebab dia ada konsekuensi saja juga. Kalau kau tak ganti, salah semua player-player pun tak ada stamina sangat. Okay, kalau kita ganti, risau juga, kena denda lah, kena apa, bayar lah, apa benda lah, tak lah. Sekarang dengan organizer, lagipun isu COVID ni mesti tak settle lagi. So semua pun macam nak takut-takut nak main lah, nak sambung lah. Okay, itu pasal ability player lah. So macam aku cakap tadi, siapa yang dah tak boleh nak main, tak boleh nak sambung, yang susah sangat nak join balik, commit, inform awal-awal. Okay, lepas tu aku dah tak dengar dah alasan apa-apa. Right? Okay, second thing is a training session. Okay, training session ni, buat masa ni, aku akan buat dekat KSL spot Uchong. Okay, sebab court line yang aku dah survey masih tak buka lagi. Okay, tapi kalau macam Kuang Hon dah buka, okay, mungkin aku akan try buat training kat situ. Okay, sebab kat situ macam senang sikit lah untuk kita nak biasakan diri kan. Tapi Super Sport ni pun main dekat UCSI, so court dia dengan court UCSI tu dengan court Kuang Hon macam agak berbeza sikit. So tapi kalau nak buat training tu, macam tu je lah. Okay, untuk open court aku tak tahu nak cakap apa, tapi sebab banyak court yang available, banyak court available, tapi cuaca pula tak mengizinkan. So nak tak nak kena buat dekat court yang berbumbung ataupun indoor court. Okay, aku ada tiga pilihan lah, KSL, Kuang Hon ataupun Yuk Chun. Yuk Chun lepas CNY baru dia akan buka. Itu pun dia kena tunggu berita baru lah, baru dia akan announce macam mana. Sebab aku dah beritahu dah semalam. Hari tu buat masa ni aku akan pilih macam yang hari tu. Aku akan buat pada hari Rabu untuk NC. Kira macam okay, kalau tim open nak datang, datang lah. Kalau tak nak, tak apa. Okay, kalau boleh datang, datang lah. Tapi kalau tak ramai tim NC datang, aku akan invite untuk tim open lah. Okay, Rabu malam dekat KSL spot Puchong. Alright, buat masa ni. So nanti apa-apa aku akan inform balik. Okay, untuk tim open aku akan buat hari Sabtu pagi, sama ada dekat Taman U ataupun dekat taman perumahan, area-area tempat Jeremy tinggal tu lah. Okay, tengok juga keadaan macam mana. Lagi satu aku nak cakap pasal korang punya improvement on basic. Okay, kita tahu sekarang ni zaman-zaman COVID, so ramai yang tak ada chance sangat nak
main senam, nak main apa basketball sangat. Tapi peluang tu masih diberi kelonggaran. Orang cakap kau masih boleh main basketball. Ambil inisiatif tu untuk training sendiri ke, okay? Benda-benda macam tu lah. Apa orang cakap, common sense lah. Kalau kau rasa kau nak improve, kau training lah sendiri. So tak perlu nak tunggu team training ke, nak tunggu tournament nak start baru kau nak start training ke. So dah lambat lah. So dah ni dah boleh start balik dah main basketball, try lah main petang-petang ke. Tapi please jaga SOP lah. Okay, benda tu yang paling utama sekali. Benda yang paling utama pun kadang-kadang orang tak boleh buat. Itu masalah orang Malaysia ni. Alright, aku tak nak cakap banyak pasal benda-benda macam ni. Korang boleh fikir sendiri lah. Aku dah banyak kali dah beritahu. Kalau rasa diri tu tak power, tak cukup training lah. Okay, even aku pun tak power, aku cari inisiatif sendiri untuk nak training lah. Pergi join mana-mana ke. Okay, habis untuk Super Sport. Aku nak cakap pasal Hoop Session League. Okay, Hoop Session League pun akan start 9 hari bulan 1. Sama dengan Super Sport. Tapi aku dah request dekat organizer untuk first week tu aku tak nak ada apa-apa game. Tapi banyak team yang request macam tu jugalah, aku nampak dekat group. Semua tak nak main untuk first week tu. Sebab mungkin masih takut lagi kan. Case makin lama makin naik. So kita tak tahu apa akan jadi apa masa tu. Okay, SOP pun tak begitu. Apa lagi, kita tak tahu dia macam mana SOP dia nanti. Okay, untuk session ni aku ada jugalah kira macam nak hantar lah team suka-suka. Tapi bila tengok team yang masuk tu, agak tough jugalah. So aku cari play-play yang aku rasa boleh main, yang bagus, yang boleh nak commit training, game, semua. Tapi aku tak finalize lagi siapa yang akan main. Tengok dekat group yang ada kat group tu, itu aku harap yang akan main. Okay, sebab aku dah PM personal, aku dah cakap itu ini semua. Okay, line up aku harap tak ada masalah. Ini untuk hopes . Siapa yang rasa dah tak ada masa nak main ke, nak tarik diri ke, tolong inform awal-awal. Okay, aku tak kisah, tapi tolong inform awal-awal, jangan last minute. Okay, lepas tu untuk JC hopes. JC tu aku akan uruskan by next week. Aku tak tahu lah macam mana kan nak cakap pasal hopes ni, sebab last season urusan nak buat JC tu senang je. Tapi dia leceh bila bab-bab nak pilih design lah, pilih colour lah, apalah. So lepas ni aku akan select mungkin dalam 3 design atau 2 colour je untuk korang pilih lah. Kalau korang tak suka, terpulang lah. Tu je lah. Lepas tu untuk game schedule, lepas tu kalau ada clashing dengan game Super Sport, tolong inform. Sebab aku dah check game rakusan untuk Super Sport. Aku dah minta date ni tak ada game, time ni tak boleh ada game, macam tu lah. Tapi aku harap diorang approve lah aku punya request tu. Tapi disebabkan tim rakusan untuk Hoops ni ada a few player yang main untuk tim lain dekat Super Sport, aku harap tak clash lah dengan game diorang nanti. Sebab bila aku cek balik, mungkin akan ada clash 1 atau 2 game. Lepas tu kalau tak clash pun, dia akan macam ni cakap, dia macam okay, jam 3 game Super Sport, lepas tu jam 5 jam 5 ataupun 4:30 game Hoop Session. So kau tak ada masa nak kejar gap tu, tau. Faham tak? So nak tak nak, sama ada kau nak pergi game Super Sport ataupun kau nak pergi game Hoops, kau kena pilih antara
one of that lah. Okay, kalau macam game Hoops tu memang dah tak ada orang nak boleh main, aku imbah je lah siapa-siapa yang ada kan. Alright, tu je lah aku rasa aku nak cakap untuk video kali ni. Tak banyak pun sebab ni macam ringkas je, so aku tak nak cakap banyak dekat kot nanti tu, semua dah dekat grup aku cakap. So aku harap player-player yang main untuk Rakuza ni akan try lah communicate sebaik mungkin. Aku tak harapkan lebih, tapi kalau kita boleh pergi lagi jauh, alhamdulillah. Okay, untuk Super Sport, Team NC, Rakuzan Legacy dan Rakuzan Reborn, korang ada lagi berbaki 3 game. Okay, aku harap game lepas ni kalau boleh menanglah semua. Okay, untuk Team Open korang ada lagi 4 game. Okay, 4 game semua dia macam back to back tau. Okay, minggu depan ada 2 game, Sabtu, Ahad. Lepas tu minggu depan lagi ada game Sabtu, pukul 3, pukul 5. Dia macam memang ni lah. So akulah yang kena ni sikit, yang kena mati sikit nak handle tu. Kalau tak ada player lagi lah, sebab aku pun main juga untuk team Rakuzan Legacy. Alright, untuk Super Sport tu je. Semua benda aku dah cakap dekat grup hari tu, aku harap korang faham, korang boleh communicate balik dengan aku. Apa kita roger. Okay, untuk Hoops pun sama juga. So kalau rasa macam dah tak boleh nak main apa semua, tolong inform. Okay, mana-mana player yang aku PM tu, tolong bagi komitmen yang bagus lah. Yes, aku rasa tu saja untuk hari ni. So malam ni kita jumpa jam 9 dekat KSL Sport Puchong. Jangan ada yang lambat. Siapa tak dapat datang, beritahu awal-awal. Kalau boleh datang awal lah, so kita boleh terus start, kita boleh main lama sikit. Okay, so jumpa lagi on the next video. Ciao.